Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini Mas Angga mau bikin video tentang perjuangan ibu ini untuk mencari jalan kesembuhan. Yang dulunya hampir lumpuh, operasi tulang belakang, alhamdulillah sekarang udah semuanya sangat membaik dan tidak jadi operasi. Bu, namanya siapa, Bu? Nur Hayati. Dari? Sidoarjo. Umur? 45. Dulu sakit apa? Jatuh, satu kepit. Tulang belakang? Iya, tulang belakang. Mau dioperasi? Iya. Nggak mau dioperasi tapi, Amin? Nggak. Dulu ketemu Mas Angga pertama, kondisinya gimana? Ya, jalan aja, masih ditata, apa, di papa? Ya, di papa. Sama suami? Iya, kalau ke kamar mandi itu, kadang-kadang dia apa, digendong, Mas Angga. Digendong? Iya, gitu. Digendong. Sekarang? Alhamdulillah sudah bisa jalan sendiri, ya, ke kamar mandi kita, sendiri. Ya, kita bisa itu sudah bisa nyapu, sudah bisa masak. Gitu. Dulu nggak bisa apa? Lalu gitu tiduran terus. Gitu. Susah ya? Iya. Butuh orang lain kalau dulu ya. Iya. Ini pertemuan keberapa sama Mas Angga? Ketiga. Dulu berjuang nelpon Mas Angga berapa lama? 2 tahun setengah. Susah? Ya susah, tapi ya berusaha. Namanya kan ingin sembuh. Kalau rezeki nggak kemana ya, ya pasti ketemu Mas Angga. Saya tetap bersama selawat sama telepon saja saya selawat. Dua tahun ya. Setengah ini berjuang lo guys, ya. Jadi tidak ada yang instan. Ya. Setelah ketemu Mas Angga seneng nggak, ya, Bu? Alhamdulillah, senang sekali. Alhamdulillah saya masih kembali panjang umur, ya. Bisa ketemu Mas Angga, mari sehat kembali. Bisa, amin. Ya. Kalau orang di luar sana bilang Mas Angga hanya pilih orang kaya aja dan tarifnya enggak mahal, gimana, Bu? Oh, itu orang yang jahat itu, Mas Angga. Enggak, menurut saya Mas Angga itu baik, tidak pilih-pilih. Baik, saya ini kan menengah ke bawah. Tidak. Kalau penangannya enak gitu. Enggak. Yang penting punya antrian kalau Mas Angga kan. Antrian, ya. Pokoknya jangan putus asa. Wow. Dengerin tuh ibu, berjuang 2 tahun setengah itu loh. Jadi berjuang dan jangan putus asa dan terus berdoa. Mana saya rasakan yang di sini, yang di Mas Angga yang saya rasakan hasilnya. Alhamdulillah, Mas Angga doain mudah-mudahan ibu terus membaik, sehat, panjang umur, pada akhirnya bisa nemenin anak cucu nanti ya, Bu ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.